Assalamualaikum. Jika nak hujan ada tandanya mendung, begitu juga apabila kita ingin melabur dekat emas, ada tandanya dia syariah compliant atau tidak. Bagaimana kita nak tahu sama ada dia patuh syariah atau tidak? Pertama sekali kita kena tahu ada emas atau tidak. Bagi contoh, kita sekarang banyak dengar emas boleh dibeli secara online. Kita kadang-kadang terlupa sama ada betul-betul ke emas tu ada atau tidak. Di Yapim, kita memang ada menjual emas secara online, iaitu digital. Kita boleh membeli serendah RM5 dan kita boleh membeli setiap bulan, dan andai kata belian kita sehingga 10 gram, kita boleh menukar kepada bentuk emas sebenar. Contohnya seperti ini, iaitu 10 gram. Uniknya, emas dekat Yapim Gold ni, dia bukan saja dia dibuat daripada emas sebenar, corak yang cantik, tetapi dia juga mempunyai serial number. Serial number ni jarang kita jumpa ya tuan-tuan. Serial number ni membagi tahu, sebagai contoh ini 0009 adalah serial number hanya untuk jongkong emas ni. Kebanyakan serial number diletak dekat bungkusan, tetapi serial number ni diletak dekat jongkong emas tu sebenar. Berarti dalam dia patuh syariah, dia ada nombor. Kenapa kita perlu beli emas secara online? Ini disebabkan secara online dia memudahkan kita membeli pada bila-bila masa dan kita membeli mengikut kemampuan kita. Andai kata kita ada niat untuk memiliki ini, ini adalah 10 gram. Kalau harga segram 230, berarti kita kena ada 2,300 baru boleh memiliki jongkong emas ni. Tapi dengan wujudnya sistem digital, dengan wujudnya seri dekat Yapim, kita boleh membeli serendah RM5 sehingga 10 gram, maka kita mampu untuk memilikinya. Berarti emas bukan saja dimiliki oleh orang berada, tetapi boleh dimiliki oleh semua orang.